Sehingga pantas sekali pernah malaikat Jibril alaihi salam datang kepada Nabi Muhammad dalam keadaan yakin. Malaikat Jibril penyampai wahyu Allah datang kepada Rasulullah meneteskan air mata yang sangat banyak, sehingga Nabi bertanya, ya Jibril, engkau adalah hamba Allah yang taat, yang takwa kepada Allah, kenapa engkau menangis? Kenapa engkau menangis? Apa kata malaikat Jibril alaihi salam? Ya Rasul, wahai kekasih Allah, aku takut dengan yang namanya jahannam. Aku takut dengan yang namanya ancaman Allah. Nabi pun terbingung. Engkau adalah malaikat Allah. Kau tidak punya nafsu. Aku khawatir pada saat Allah memuji kepadaku, aku tidak sanggup melewati ujian tersebut, maka aku akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, malaikat Jibril alaihi salam menangis, kau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kita yang hidup di akhir zaman sekarang ini? Apa kita pernah menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Pernahkah air mata ini menetes rindu kepada Allah? Pernahkah air mata ini menetes rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pernahkah air mata ini menangis karena takut dengan yang namanya jahannam, yang mana malaikat Jibril alaihi salam menangis, menangis, menangis dan menangis, sehingga Nabi bertanya lagi, lalu kenapa kau sampai sekarang ini menangis, ya Jibril? Aku takut dengan yang namanya jahannam. Ada apa dengan jahannam? Diceritakan oleh mereka Jibril, ya Muhammad, ya Rasulullah, Allah ciptakan jahannam ribuan tahun, apinya berwarna merah, lalu dicelupkan lagi oleh Allah ribuan tahun menjadi kebiru-biruan, lalu dimasukkan lagi ke dalam api tersebut selama ribuan tahun hingga api tersebut berwarna kehitam-hitaman. Ribuan tahun Allah ciptakan jahannam. Andai kata, kata malaikat Jibril alaihi salam, dunia ini ada sedikit saja yang sebesar jarum, maka dunia ini akan hancur saking panasnya jahannam. Lalu apa hubungannya kau dengan jahannam? Aku takut kepada Allah. Malaikat Jibril pun takut kepada Allah. Akhirnya apa? Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril menangis. Lalu Nabi Muhammad SAW pun sama-sama menangis. Mereka menangis lama. Rasulullah menangis. Malaikat Jibril menangis. Berjam-jam mereka menangis. Tapi begitu Nabi SAW selesai menangis, beliau mendatangi sahabatnya. Lalu dikatakan, wahai sahabatku, hati-hatilah kalian dengan jahannam. Dan ini adalah peringatan buat kita semuanya yang hidup di akhir zaman sekarang ini. Lalu mudah-mudahan dengan kita duduk-duduk di majelis-majelis ilmu, menghadiri acara-acara seperti ini, insya Allah kita akan dijauhkan dari yang namanya jahannam. Amin ya Rabbal 'Alamin.